Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Sofi di sini menemui Sobat Sehat kembali. Ini adalah video saya yang ke-442 yang akan menjelaskan tentang kerahasiaan rekam medis elektronik. Sobat Sehat, isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan walaupun pasien telah meninggal dunia. Pihak yang wajib menjaga kerahasiaan rekam medis elektronis meliputi 1. Tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi, dan atau tenaga kesehatan lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien. 2. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. 3. Tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan. 4. Badan hukum atau korporasi dan atau fasilitas pelayanan kesehatan. 5. Mahasiswa atau siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan atau manajemen informasi di fasilitas pelayanan kesehatan. 6. Pihak lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan dari pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas tentang kerahasiaan di video 442. Kita akan bertemu di video 443 yang akan membahas tentang pembukaan isi rekam medis. Silakan sampaikan masukan dan diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi, semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.